berbicara tentang daratan di dunia. Banyak hal-hal yang tidak mampu terkonsep dalam akal manusia. Bentang dunia yang diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa dengan miliaran keindahan yang tidak satu pun manusia campur tangan dalam pembuatannya. Jika dipikir menggunakan logika, gunung-gunung ini tidak tercipta dengan sendirinya. Formasi batuan bagaikan tiang-tiang langit ini menjulang ke angkasa. Manusia ditakdirkan Tuhan untuk merawat ciptaannya dengan membangun sebuah bangunan di atas formasi batuan yang menjulang ke angkasa. Ini adalah meteora. Meteora merupakan formasi batuan yang ada di Yunani. Tepatnya di tepi barat laut dataran Tesalia, berdekatan dengan Kalambaka, Sungai Pineios, dan Pegunungan Pindus. Tebing menjulang serupa pilar ini merupakan tempat berdirinya salah satu kompleks biara Ortodoks Timur terpenting di negeri para dewa Olympus. Meteora sendiri berkaitan dengan meteor. Berasal dari bahasa Yunani yang berarti tergantung di udara atau di atas langit. Keenam biara yang berdiri di atasnya merupakan sebuah keindahan arsitektur yang menakjubkan untuk dipandang. Karena itulah, situs tersebut sengaja dilestarikan dengan memasukkannya di dalam daftar warisan dunia UNESCO. Meteora dibangun pada abad ke-14 oleh sekelompok biksu yang ingin menghindari penjajahan Utsmaniyah di Yunani. Mereka memilih lokasi yang jauh dari jangkauan musuh dan terletak di atas batu kapur raksasa yang menjulang di atas kota Kalambaka. Awalnya, para biksu mendaki batu-batu ini dengan tangga, jembatan, dan keranjang yang diikat ke tali. Namun pada abad ke-20, tangga dan jembatan tersebut digantikan oleh jalan setapak dan lift. Saat ini, para pengunjung dapat mengunjungi biara-biara tersebut dengan tur yang disediakan oleh operator lokal atau dengan cara mandiri.
Meteora dikelilingi oleh pegunungan yang menjulang tinggi dan lembah yang dalam. Yang memberikan pemandangan yang sangat indah dan menakjubkan. Selain itu, batu kapur raksasa tempat biara-biara tersebut berdiri adalah keajaiban alam yang sangat langka. Batu kapur ini terbentuk dari lumpur laut yang mengendap di dasar laut selama jutaan tahun. Kemudian pergerakan tektonik dan erosi air membentuk batu-batu kapur menjadi pilar-pilar raksasa yang menciptakan pemandangan yang spektakuler dan memukau.